Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita sudah sampai di lokasinya, guys. Dan rencana kali ini kita akan mencari kerang-kerangan lagi, guys. Tapi di sini kan lokasinya lokasi kerang kapak atau kerang batu gitu, guys. Dan di sana sudah ada adik aku mau mancing, guys. Karena dia udah gak sabaran pengen mancing, guys. Dan aku mau cari kerang dulu, guys. Karena rencana aku pengen sate-sate kerang gitu kalau jadi nanti, guys, setelah ini. Oke, jadi ikuti terus videonya, guys. Tonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, guys. Oke, langsung aja kita menuju lokasinya untuk mencari kerang, guys. Oke, guys, dan ini aku sudah ada di lokasi kerang-kerangnya, guys. Nah, aku rencananya mau cari kerang-kerang batu atau kerang kapak, guys. Tapi aku cari yang utama itu kerang batu dulu, guys. Karena kalau kerang kapak itu ember kita cepat penuh, guys. Jadi aku cari-cari kerang batu dulu, guys. Nah, ini ada kerang kapak, tapi udah nggak ada isinya, guys. Udah kosong. Jadi kita cari-cari dulu, guys. Biasanya kerang batu kan timbul-timbul, guys. Kerang batu itu bener-bener mirip, nah, sama batu, guys, nih. Ini kerang batu mirip banget sama batu, guys. Lanjut. Nah, ini ada tapi mati, guys. Dan enggak ada isinya, zong. Nah, ini ada yang besar, guys. Kita ambil. Kita bersihkan dulu, guys. Karena ini kotor banget, guys. Guys, kerang batu besar. Lihat, guys, kita cari-cari kerang batunya di pinggir-pinggiran sini. Biasanya kerang batu itu pintar nyamar, guys. Nah, ini ada lagi, guys. Ini kerang. Ini, guys, dan kita lanjut cari kerangnya, guys. Ini ada lagi, guys. Kita dapat 4. Lumayan besar. Ini ada kerang kapak, guys, tapi nanti aja diambil, guys, karena kalau kerang kapak itu terlalu cepat penuh embernya, guys. Nah, ini ada lagi kerang batu, guys. Lagi, guys. Masuk ember. Kalau penuh ini lumayan, guys, karena kerang batu itu isinya besar, guys. Ini lokasinya, guys, kita jauh dari kampung, guys. Ini tepatnya di tengah laut gitu, guys. Lumayan luas lokasinya, guys. Nah, ini gusungnya, guys. Tadi aku lihat situ, guys. Oke, jadi kita lanjut dulu cari kerangnya, guys. Ini, wah, spons laut ini, guys. Spons laut. Ada, guys. Wah, lumayan, guys. Masukkan lagi ke ember. Ini
juga kayaknya guys. Oh kosong. Zoom. Kalau nyari kerang-kerang begini guys harus pelan-pelan guys, karena kerangnya benar-benar kayak batu gitu guys. Jadi harus pelan-pelan nyari kerangnya. Nah ini coba kita lihat guys, dia nempel di batu guys. Nah oke guys, ini kerang simping guys, tapi nggak usah diambil karena itu kecil. Nah ini kerang batu lagi guys. Mantap. Udah lumayan guys. Tuh deh aku masih mancing guys. Ini ada kerang kapak guys, besar ini kayaknya. Wah besar guys, ambil masukin aja. Nih oke ya, ini kerang guys, ini mirip banget sama batu guys tuh. Guys, ambil ini guys, mantap. Ada lagi guys, thank you.
Oke guys, dan ini hasil pencarian kita ini saat ini. Dan di sini aku melihat ada buah guys. Ini buah apa namanya, rumput laut guys. Kalau di tempat kami itu namanya buah nambo. Tapi aku pernah lihat orang-orang makan ini guys. Jadi ingin aku coba dulu guys, rasanya gimana. Dan ini banyak banget guys. Nih banyak guys. Kalau memang enak guys, kita ambilin semua ini guys. Nah itu banyak guys. Nah, banyak banget. Coba kita tes makan ini dulu guys. Jujur guys, aku juga belum pernah makan buah ini guys. Makan, cara makannya gimana guys. Dan ini ada bijinya di dalam guys. Tuh. Coba kita tes. Ini rasanya kayak kacang guys. Tapi kayaknya ini udah tua. Iya guys, ini udah tua. Rasanya apa namanya, pekat gitu guys. Ini rasanya pekat guys. Gurih-gurih, asin-asin, sama pekat gitu guys. Mungkin karena udah tua mungkin rasanya. Dan itu banyak guys. Coba kita lihat. Dan ini ada banyak guys. Coba kita lihat guys nih. Nih. Lihat buahnya guys. Tuh. Banyak banget. Coba kita cuci. Nah, nampakkan buahnya seperti ini guys. Wih, di sini. Nih guys. Nih buahnya guys. Ini banyak guys. Nah, tuh. Oke guys, kita lanjut guys. Aku nggak ambil dulu guys, karena aku belum cocok sama lidahku guys. Belum cocok sama lidah guys. Jadi kita lanjut cari kerangnya aja guys. Nah, ini juga airnya sudah mulai naik. Jadi kita mau cari kerangnya dulu. Oh, ini ada kima guys, kerang kima. Tapi kecil guys. Nih. Kerang kima guys. Coba kita lihat. Wih. Masukin tangan di sini enak kali ya. Nah, ini kerang kimanya kita simpan lagi guys, karena ini udah langka guys. Wih, ini ada kerang kapak guys, besar banget guys. Oh aduh. Wah. Buh, mantap guys. Ini kita ambil guys, karena berhubung air juga sudah mulai naik, jadi kita ambil guys. Ini besar guys. Coba ukur. Nah. Masuk ember. Wih, langsung penuh guys. Kayaknya kerang guys. Nah, betul. Kalau ini ada isinya guys, bukan song. Ih, lumayan. Oke guys, jadi langsung aja kita menuju ke perahu lagi guys, karena airnya udah mulai naik guys. Takutnya nanti kita berenang ke perahu guys. Kayaknya ada kerang guys, coba lihat. Guys, zoom guys. Dan sekarang airnya udah naik guys, jadi kita mau pergi mancing dulu guys. Kita
baru setelah mancing kita pulang, guys. Nah, ini kami sudah mendayung keluar, guys. Dan kita akan mancing di sebelah sini, guys. Hasil pertama, guys. Strike ikan jupu eja, guys, di daerah kami, guys. Hai. Kira lada san lu kalau lada nang. Gua di situ. Gua boleh ke sana. Hmm? Gua lagi lah ke sini. Mau mantek. Saya kena lawan san itu. Dan ini kira mau harus ala tembus. Wah. Oke, guys, dan ini hasil perburuan kerang aku tadi, guys. Ini mau aku sisihkan dulu isinya. Dan ini tadi ada aku ambil beberapa kerang kapak, guys. Dan ini skillupnya. Nah, ini rencananya mau aku sate-sate sebentar, guys. Jadi mau aku sisihkan dulu isinya ini, guys. Ini agak masih panas, guys. Aduh. Nyemplung. Ini isinya, guys. Dalam. Ini isinya, guys. Jadi ini sebentar kita sate, guys. Yes, dan ini hasil kerang yang sudah kita pisahkan isinya, guys. Dan yang banyak cuma cangkangnya, guys. Oke, guys. Ini sate siputnya, guys. Sate kerangnya. Dan ini bumbu olesnya, guys. Ini mau lanjut kita bakar lagi, guys. Jadi tonton terus videonya, guys, sampai selesai. Oke, guys, let's go. Karena apinya sudah membara, jadi kita bakar satenya, guys. Wih, mantap. Wih, guys, minyak mantap, guys. Kita kasih minyak dulu, guys. Dan ini penampakan kerang satenya, guys. Sate kerangnya, wih, lumayan, guys, buat ngeganjal perut. Sekarang mau kita coba dulu, guys. Oke, guys, ini kerangnya udah matang, guys. Jadi mau kita coba dulu. Ini nggak banyak, guys, karena udah dimakan sebagian sama saudaraku. Jadi ini kita tes dulu, guys, rasanya gimana. Ini scallop ya, guys, sate scallop. Oke, coba kita coba dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Ini cuma pakai bumbu kecap aja, guys, nggak ada yang lain. Karena ini memang sudah asin, jadi karena aku kasih micin sedikit terus kasih kecap, udah gitu aja. Jadi ini cukup enak, guys, menurut aku. Rasanya asin, manis, dan kenyal-kenyal gitu, guys. Oke, okay. Mantap, guys. Oke, okay, jadi aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu, guys. Dan kapan-kapan kita lanjut lagi videonya tentang perburuan adidul. Jadi jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, guys, supaya channel adidul bisa terus berkembang, guys. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.